Just pantas. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya dan masih di pasar sapi Krek ya bos, atau pasar hewan Krek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Cakep banget ini. Ini jenisnya masuk Marlboro bos ya, Marlboronya Marlboro Pegon. Ya, kita coba review ini. Kaki-kakinya jos banget bos, kakinya besar ya, kakinya gede dan wah, ini juga cakep ini. Wah, mantep banget ini mas, dikeluarkan mas. Ya, dua ekor istimewa ini. Cakep ini mas, kita coba review ya. Ya, calon jumbo bos, acara calon super. Kita coba review ini. Yuk. Warnanya juga unik ya bos, warnanya unik. Ini crossnya Marlboro, limusin crossnya Marlboro. Nah, jos banget bos. Oke, kita coba review nih bos ya. Ini benda berapa Pak Ji? 16,8. Siap. Bawa ini bos. 16,8 bos. Ya, menarik ini. 16,8 atau 16.800.000 bos. Ya, sekali lagi dapatnya limusin crossnya Marlboro. Untuk kepalanya dugul, tidak bertanduk bos. Kepala porem, ganteng. Dan sudah dikeluh. Ini usianya atau umur sekitaran 7 bulanan ada bos. Sapi normal semua dan kakinya istimewa. Kaki jos ya. Nah, ini. Spek-spek super ini atau spek-spek kontes bos nantinya. Warnanya bagus, posturnya panjang banget ya, jos banget ini. Kaki depan, kaki belakang oke. Mantep. Posturnya pewanjang loh ini. Ini kalau teman-teman nanti yang rawat ya, gemati, pinter, jodoh, 1 ton nyandak bos, iki bos. Nyandak bos, bagus banget ini. Ya, ini TB atau tingginya sekitaran baru 1.15-an ada. Ya, cakep banget, ganteng. Ganteng. Oke, sekarang kita geser di sini. Nah ini, sebelum ke situ ya bos, tak lihatkan kepalanya dulu. Nah ini, model kepalanya cakep bos, kepala porem gede, ya, gelambir di bawahnya juga cukup ganteng dan panjang. Masuk ya bos. Cakep Pak Haji. Ya, warnanya bagus dan unik, kepala gede. Lah, untuk yang ini kita coba tanya bos tadi. Tadi mana ya pegone? Banyak saya seperti ini gambarnya. Iya, Marlboro pegon mau kok wis gak ono?
Sing pegonmu lho, Kak Ono. Oh, dibawa ke sana. Oh iya. Dipindah. Nah, kita coba pindah lokasi, siap. Dan kita coba ikuti ini, ada cakep-cakep. Matur suwun nih, Pak Bos ya. Kita coba ikuti, ada cakep-cakep ini, Bos. Tadi tak lihat yang semetal pegon, belum tak review, Bos. Nah, pindah lokasi, Bos. Barangkali nyantol ini ya. Oke. Barang ready. Barang ready. Nah, ini ditaruh di sini, Bos. Agak sempit ini. Ini yang 16.5 tadi. Siap. Ini yang semetal pegon tadi ya, Bos. 16.5. Atau 16.500.000, Bos. Ya, calon bagus juga. Kakinya jos. Kakinya jos ya, sekali lagi bagus. Bokongnya semok, ekornya pendek. Nah, tebel, Bos. Punggungnya rata. Nah, ini, Bos, cakep ini. Aku tahu aku kelas tengah itu. 16.8. Ya wong buang tawo ning ngene iki tawo. Tawo. Iki berapa iki? 16.8. Oh, 16.8. Semok banget ini. 16.8 atau 16.800 limusin. Semen iki umure 8 bulan, 9 bulan ya. 9 bulan. Oke, untuk kaki-kakinya seperti ini cukup bagus kakinya, tapi lebih super yang ini. Lebih pegon semetal ini ya. Cakep ini, ganteng lho, Bos. Wong ngger gwatang ngono. Iya. Nek wong spoil lagi, Bos. Wong koel. Nah iki urung iki. Oke, Amit Bajia dan kita geser yang sini. Ini cakep. Berapa ini? 16.8 sama. Oh, wis padha wae, siap. Gampang. 16.8 atau 16.800 ya. Jenisnya masuk limusin cross. Usianya sekitar 8 bulanan, 9 bulan. Kaki-kakinya jos, Bos, kakinya gede. Cakep. Dan warna juga putih untuk kakinya. Tentu semoknya lebih semok yang itu, cuma untuk tulangannya kakinya lebih jos yang ini. Kakinya jos banget ini, gede, Bos. Iki kelihatannya 16.5 ini. Oh, 16.8. 16.8 sama, Bos. Kalau sama mending yang ini. Ya. 16.800. Dua ekor harga sama. Sekali lagi limusin cross-nya metal. Nah, ini dua ini. Oke lah ya. Usia sama sekitar ya tadi 8-9 bulan. Kita mundur ke sini, Bos. Iki lanang iki. Wah. Minta berapa nih, Pak Bos? 16.5. Siap. Oh, siap. Kita geser di sini, Bos. Ini ada enggak kalah super lagi ya. 16.5. Cross metal. Kakinya putih. Kepala putih. Lah ini. Warna juga cakep merah. Bulunya agak panjang atau bulu panjang ya ini. 16.5 harganya sama dua. Nanti kita coba review untuk yang sebelahnya ya, limusin. Kita di sini dulu. Agak pendek sapinya memang, cuman dia posturnya bagus, cakep. Ini usianya sekitaran ya 8 bulanan ada. Kepalanya tanduk pendek, kelihatan teman-teman ya. Nah, tanduk ini. Mas Bro. Tanduk pendek. Buruk, Bos. Kaki-kakinya jos banget ini kakinya. Ini miliknya Mas Andi, Bos. Bokong semok. Nah, ini juga sama harganya ini. 16.500.000. Harga sama. Masih nego, siap. Limusin, Bos, yang itu. Cakep-cakep ini ya. Kakinya juga lumayan oke, okay. Yang limusin. Bulunya bagus untuk yang limusin, Bos. Bulunya halus ya. Saya suka sapi model bulu-bulu seperti ini. Halus, mulus, mengkilat ya. Berkilau lah ya, cakep. Bisa dipilih, Bos, teman-teman ya. Pilih yang mana, ada stok ready banyak untuk hari ini. Yang pasti harga semuanya masih nego. Kaki-kaki bagus, matur suwun ya, Mas. Siap, terima kasih banyak. Oke, kita coba cari-cari lagi ini. Kita geser di pegon.
15,5. 15,5 yang ini atau 15.500.000, siap. Jenisnya masuk pegon, usianya sekitaran ya mungkin 7-8 bulan. Kepalanya tidak bertanduk atau tanduk pendek kelihatannya, bos. Kaki-kaki seperti ini, tebel, gemuk. Nah ini sapinya, bos. Matur suwun ya, Pak De. Ini juga sama, 55. Harga sama, mas bro, 55 atau 15.500.000, siap. Oke, ini jenisnya masuk limusin standaran, bos. Beda dengan yang ini. Jos-jos bos ya, kakinya besar-besar. Masih monggo. Oke, kita coba cari lagi ini ya. Kita geser di sini, bos. 14 punjul. Oke, kita geser di masih 14 punjulan ya, mas. Punjulnya berapa, mas? 800. 14,8, bos. Atau 14.800.000 yang ini ya. Ini jenisnya masuk semetal. Jenisnya masuk semetal, kelamin jantan yang pasti dan usia atau umur sekitaran ya 5-6 bulanan, bos. Kakinya bagus-bagus, kaki besar-besar seperti ini. Nah, ini. Ya ini Pak, bisa sampai 15 modele. Cakep ini milinya Pak Sumadi. Jadi buat teman-teman kalau minat bisa telepon langsung sama jenengan ini yang punya, bos ya. Push. Kalau ini harganya beda ini. Tunggalnya pisan. Oh 15.500 ya. Atau 15.500. Harga sama. Sekali lagi milinya Pak Sumadi, buat teman-teman yang minat bisa telepon langsung Pak Sumadi. Nomor WA monggo Pak Sumadi. 081. Oke. 235. Yo. 832. Ya. 146. Siap. Lokasi di kandang di mana? Bojonegoro. Bojonegoro. Pohbaru. Pohbaru. Oke, ya. Jadi buat teman-teman barangkali nanti kalau belum laku bisa datang langsung ke kandangnya. Berarti stoknya mau cuma iki apa ono meneh di kandang? 35. Oh, 35 ya. Alhamdulillah 35. Nanti kulaan lagi, ya. Siap. Oke. Seperti ini, bos, cakep-cakep ini. Pak Sumadi lanjut ya. Siap. Nah, ini juga ada buahnya ini, bos. Mas Lutfi. Nah, ya. Mas Lutfi. Kita geser. Dijejer api-api, bos. Mas, harga berapa? Harga berapa, mas? 58. 58 atau 15 juta? 800-an, bos, ya. Jadi saya masuk limusin, kaki-kakinya juga bagus-bagus ini. Ini usianya sekitaran 7 bulan ya, mas. 8 bulan, siap. Ini sama, mas. 58 juga ya. Harga sama, 15.800-an. Harga sama ya. Pukul rata. Api-api ini, bos. Ini juga sama. Ini juga towable ini. Bagus. Gwanteng, jadi saya masuk. Ini pegon apa limusin? Oh, limusin, bos. Limusin, bos, ini, bos. Tiga-tiganya limusin semua. Cakep-cakep miliknya Mas Lutfi ya, lah itu. Gwanteng, ganteng, bos. Kayak sinyal kali, bos, ya. Sewemok, semok. Kita geser ke bos ini. Ini sama enggak? Tunggal enggak? Beda ya? Harga berapa ini? 48. Oh, 48. 45an, siap. 48, bos. Ini kewandel loh ini. Ini jenisnya masuk pegon ya, mas. Pegon super, bos. Kelamin jantan yang pasti usianya sekitar 8 bulan juga. Kakinya oke. Nah, ini juga oke banget. Ini 45. Atau 14.500.000. Masuk Pak De, ini Pak De. Ganteng Pak De, masuk ini. Langsung dibeli. Ya. Dinego Pak De, monggo. 14.500.000. Ya, seperti ini. Mungkin ya 38 dilepas ini Pak De. 13.8 dilepas ini. Ya, harganya sama dua ini, cakep-cakep semetal, bos, yang ini, bos. Favorit teman-teman petani ini, semetal.
warna merah marun, kakinya juga jos, kaki putih, kaki gede. Pakde tertarik yang semetal ini kelihatannya. Harganya apik, Mas Lutfi langsung ya. Monggo Pakde nggih. Nggih, monggo. Kita coba cari lagi ini. Oke, kita coba geser lagi, kita coba nyari lagi, Bos. Kita di sini. Ya, ini jenisnya masuk limus. Oh, sorry, bukan pegon, Bos. Warnanya merah, kakinya super joss. Padahal harga berapa niki, Amit? 45 ya, Mas, Bos. Oh, 55. Calon super, Bos ini. 55. Atau 15.500 ya, Mas. 55 ya, Mas. Kaki-kakinya isi mewah. Oh, 5.000 saja. Langsung yang punya ini, Bos. A1 ini, ha. 5 juta saja dilepas ini. Eh sorry, 15 juta saja dilepas ya. Jenisnya masuk pegon, calon jumbo, kaki-kaki sos, jos banget, super, kakinya besar-besar, Bos. Ini usianya sekitar 7 bulan ya, Mas. 7 bulan. Kini tunggalnya enggak, Mas? Kalau ini harga berapa? Sama. Oh, sama, 15-an. Oke. Mantap ini, 15 jutaan ini, Bos. Kalau ini limousin cross ya. Usia juga sama, 7-8 bulan, Bos. Mas matur suwun nggih. Siap. Oke, lanjut lagi, Bos. Kita di 2 ekor. Ini tunggal pisan ya. Ini harganya beda. Ya, sebelah sini yang mahal kelihatannya. 11.8 11.8? 28. Oh, 28.38, siap. Selisih 1 juta, Bos, ya. 38 atau 13.800. Yang ini 28 atau 12.800. Ini jenisnya sama Sobegon, yang satu limusin cross, Bos. Cakep-cakep warna merah marun ya. Kaki-kaki juga jos. Usianya atau umur sekitaran ya 5 bulanan. Kita lanjut lagi. Kita geser di sini, Bos. Lembu alit. Mas Imam harganya apa, bawa berapa ekor untuk hari ini? 6 ekor ya. Siap, kita coba review nih miliknya lembu alit, Bos. Ini harga berapaan, Mas? Limusin 10.800, limusin usianya 4 bulan, Mas. Iya, 4 bulan. Kalau yang 5 bulan itu 11.500. 11.500 yang sebelahnya lagi? 11.500 juga sama. Yang 11.8. 11.8 untuk yang ini, Bos. Nah, ini. Ini yang 11.8. Nah, ini. Oke. Okay. Ya, seperti ini, Bos. Jenisnya masuk limusin semuanya. Lembu alit usianya 4-5 bulan ya. 3 ekor. Cakep-cakep. Kalau ini tunggal, Mas. Ini harga berapa, Mas? Ini harga 10.300. 10.300.000 saja dapat limusin yang pasti free ongkir untuk wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mas. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Wah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat beda. Beda, siap. Untuk Jawa Tengah kabar baik ini ya, free ongkir, Bos. Yang satunya berapa, Mas? Itu 10.500 atau 10.500.000 dapat limusin. Nah, ini ya. Usianya kurang lebih 4 bulan. Free ongkir sekali lagi untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bos. Jawa Barat nambah lagi ya. Mas, matur suwun. Oke. Kita coba geser ke sini. Nah, ini tunggal bisa enggak, Mas? Beda ya, lah makane kuwi. Semetal, Bos. Oh, 12.5 siap. 12.5 ini atau 12.500.000-an. Jenisnya masuk semetal, Bos. Milihnya Bos itu ya. Buat teman-teman nanti kalau minat bisa japri langsung, bisa WA ya. Oke. Mantap ini. Masih nomor WA-nya monggo, Mas. 081. Oke. 1357458. Mas siapa? Iksan, sorry. Mas Iksan lah ini, Bos. Lokasi kandang di mana, Mas? Bojonegoro mana? Tuban sini. Oh, Tuban ya. Oh iya, Tuban, Bos. Lupa aku ya. Lokasi di Tuban untuk kandangnya. Oke, teman-teman ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.